Panimbang, Kecamatan Panimbang, Desa Tanjung Jaya. Posko ini berada di ketinggian, ya, jadi enggak terlalu jauh, terlalu dekat dengan Pak. Di sini banyak anak-anak, terutama balita, ya. Ke mana? Pos medisnya. Oh gitu. Namanya ibu siapa? Ibu Eti Yulianti. Eti berarti usia? Usia 20 tahun. Oh iya. Di sini ngungsi udah berapa lama? Udah 2 hari 2 malam. 2 hari 2 malam. Apa yang dirasakan? Apa yang masih kurang segala macam? Apanya yang kurang? Di pengungsian ini apa yang kurang? Ya enggak sih, lengkap-lengkap aja kebutuhan mah. Tapi cuman gimana ya? Ada pempes ya, ada banyak, ada mie segala. Kalau waktu pas kejadian ibu lagi di mana posisi? Saya di rumah. Lagi di rumah. Iya. Terus ada apa namanya, kayak ada sirene atau apa gitu? Iya, waktu itu saya sama teteh sama itu di rumah aja. Terus kayak ada suara getaran-getaran gitu. Kayak gimana ya? Suaranya kayak guru gitu, saya nggak tahu ya. Kata suami ini ada ombak besar, saya naik ke gunung. Oh gitu. Iya. Ada yang jadi korban nggak dari keluarga? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Iya, alhamdulillah nggak ada. Alhamdulillah ya. Terus sekarang masih trauma teman-teman, ya, dari sini? Trauma banget. Trauma ya? Iya.